mempelajari pelajaran kimia besok di SMA. Misalkan kita memiliki unsur X, di sini ada A dan ada Z, di mana A dan Z ini ditulis dalam bentuk bilangan. X sendiri adalah lambang dari suatu unsur, di mana Z. Kita sebut sebagai nomor atom dan a. Kita sebut sebagai nomor massa. Nah, di sini nomor atom dan nomor massa yang digunakan untuk menentukan jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron. Berikut penjelasan cara menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron. Jumlah proton suatu atom ditentukan oleh nomor atom, jadi setiap atom akan memiliki nomor atom yang berbeda-beda. Pada atom yang netral, jumlah elektron sama dengan jumlah proton, sehingga jumlah elektron dapat ditentukan dari nomor atomnya pula. Masa elektron jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan masa atom atom mak dan dapat diabaikan untuk menentukan massa atom. Nah, dengan demikian massa atom hanya ditentukan oleh banyaknya proton dan banyaknya neutron. Sehingga nomor massa menyatakan banyaknya jumlah proton dan jumlah neutron. Di sini dapat kita tentukan bahwa jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh soal berikut. Kita ambil contoh salah satu unsur kalium. Kalium memiliki nomor atom 19 dan nomor massa 39. Sehingga atom kalium dapat ditulis seperti ini. Nomor atomnya, kita lihat angka yang di bawah, yaitu 19. Kemudian nomor kemasannya dapat kita lihat angka yang di atas, yaitu 39. Jumlah proton itu sama dengan nomor atom, yaitu 19. Dan jumlah elektron sama dengan jumlah protonnya yaitu 19. Sedangkan jumlah neutron dapat kita tentukan dengan cara mengurangi nomor massa dengan nomor atomnya, sehingga jumlah neutron sama dengan 39 dikurangi 19 sama dengan 20. Oke, dengan demikian atom kalium memiliki jumlah proton 19 jumlah elektron 19 dan jumlah neutron 20. Nah, demikianlah penjelasan singkat bagaimana cara menentukan berapa jumlah proton, berapa jumlah neutron, dan berapa jumlah elektron dengan mudah. Silahkan simak video berikutnya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.